terbakar dari putih telur. Kenapa sih putih telur? Karena putih telur itu mengandung banyak manfaat. Yang pertama, bisa memutihkan kulit kita. Dan yang kedua, bisa membuat kulit kita tuh glowing, glowing dan putih. Siapa sih yang gak mau punya kulit tuh yang glowing apalagi putih? Kan glowing tuh udah mau remaja ya. Vlog cara membuat masker dari putih telur dan juga jeruk nipis. Di sini kita membuat video ini adalah buat tugas di sekolah ya guys. Terus kita buat video ini supaya kalian semua itu bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita dengan lebih baik, yaitu putih telur. Putih telur ini sangat bermanfaat untuk wajah kita, yaitu mencerahkan dan juga glowing, terutama glowing ya guys, karena glowing itu sangat diidamkan oleh wanita zaman sekarang. Oke guys, baiklah kita mulai dari sekarang. Oke guys, yang pertama yaitu kita siapkan mangkuk. Mangkuk ini untuk tempat maskernya. Dan yang kedua ada garpu. Garpu ini untuk mengaduk-aduk masker pada mangkuk. Dan yang ketiga ada kuas. Kuas ini untuk mengoleskan masker pada wajah. Dan juga ada telur ayam. Telur ayam ini adalah salah satu bahannya. Dan juga ada jeruk nipis. Kenapa harus pakai jeruk nipis? Karena kata orang-orang itu ya, jeruk nipis ini mengandung vitamin C yang bisa membuat wajah itu lebih cerah secara alami deh ya. Oke guys, sekarang kita mulai cara membuat maskernya. Yang pertama, ini telurnya ini ya, dipecah, diginiin, dibuka sedikit saja. Dan selanjutnya kita taruh di sini. Jangan sampai campur, kalau tercampur bisa mengeluarkan bau amis dan sangat amis. Selanjutnya ada jeruk nipis. Kita taruh jeruk nipis, teteskan sedikit saja, nggak boleh banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak kentalnya bisa ini. Aduh, gak kenapa. Kita aduk-aduk seperti ini. Kepada wajah, kita bersihkan wajah terlebih dahulu. Membersihkan pakai air, dan supaya nggak ada debu-debu yang menempel pada wajah atau apa. Pokoknya intinya itu ya, wajah kita benar-benar bersih. Ayo, saya akan membantu ya untuk membersihkan wajahnya. Pakai tisu ya. Ini kayaknya benar-benar bersih ya. Ini, pokoknya harus bersih ya, nggak boleh ada debu atau make up yang menempel pada wajah. Ingat. Baik, wajah saya sekarang udah bersih, udah dibersihin sama teman saya tadi Devi. Dan sekarang waktunya kita memakai masker. Maskernya akan dipakaikan oleh teman saya Tutut. Nah, dia akan memakaikan maskernya. Ayo Tut. Iya guys, ini saya mau memasangkan maskernya ya. Harus rata ya, nggak bakal bau kok, karena kan nggak kecampur sama kuning-kuning telur. Ini harus rata, jangan sampai kena mata karena bahaya ya guys ya, udah tahu kan. Guys, jangan sampai kena jilbab ya. Beneran ini nggak bau kok, beneran nggak bau. Tuh rasanya sumpah dingin, aduh dingin banget. Yang gak dipakai ini, kalian bisa coba deh di rumah. Enggak bakalan bau. Nah, ini ya guys ya, udah kelihatan kan? Udah parah gitu. Makanya juga boleh tebel-tebel kok. Itu makan menjadi lebih baik. Ini guys, udah kelihatan. Sudah. Dan selanjutnya kita menunggu maskernya kering. Tunggu ya, palingan cuma 10 menit atau 15 menit deh. Pakai ini biar kering. Ini guys, muka saya mengkilat-kilat. Kita tunggu sampai kering ya guys. Aduh, ini kalau udah kering ya bakal susah buat bicara. Jadi kan gimana ya, pokoknya susah deh
Aduh guys, ini muka saya udah mulai kencang. Ini udah kering maskernya. Jadi jangan khawatir, maskernya ini kering ini bisa mengencangkan wajah kita. Pokoknya, aduh ya Allah guys, aku susah berbicara. Bersihkan pakai air, harus pakai air hangat ya, karena ya, biar nggak sia-sia. Ayo, tolong bantuin. Oke guys, kita mau bersihin masker yang sudah kering ini biar bersih, nanti biar ada hasilnya. Kita menggunakan air hangat ya guys, buat menutup pori-porinya tadi biar maksimal hasilnya. Oke, kita mulai guys. Kita bersihkan secara perlahan ya guys. Ini udah bisa dicari lagi. Udah gak kaku. Kita di bawah mata ini penting ya guys. Tadi kita harus pakai maskernya di bawah mata karena di bawah mata ini banyak garis-garis, karena bisa menyebabkan mata kita menjadi mata panda ya guys. Itu masalah yang paling dialami remaja ya guys. Kita bersihkan sampai sebersih mungkin guys. Yang sini. Kita bersihkan sampai bersih, benar-benar bersih. Nanti hasilnya lihat guys, nanti hasilnya akan glowing, akan cerah maksimal, natural banget ini ya guys. Aku orang rekomendasikan karena ini sangat sederhana guys, sangat sederhana, sangat murah. Kita bersihkan, kita keringkan dulu ya. Keringkan pakai handuk ya guys. Wow. Oke guys, muka saya tadi ya udah dibersihkan pakai air hangat. Dan sekarang hasilnya sangat glowing ini ya. Kalian bisa buktikan sendiri, pokoknya gak berminyak, gak apa. Pokoknya udah bersih ya. Guys, kalian juga bisa buat masker tadi, putih telur tadi, secara maksimal selama 1 minggu 2-3 kali atau bahkan setiap hari juga boleh guys. Karena ini sangat mudah, sangat enak di wajah. Inilah hasilnya. Ini hasilnya, coba lihat. Ini putih, glowing. Ini juga guys, wow. Itu tadi kita rekomendasikan buat kalian di rumah guys. Oke. Sekian dari kami guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat mencoba di rumah ya.